Menjadi momen berkesan untuk Hartomo dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mendapat kunjungan dari anggota Satgas di rumahnya untuk belajar aquascape. Dirinya mengaku tersanjung. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718, anggota Satgas melakukan kunjungan ke rumah usaha aquascape milik Hartomo, warga desa Taman Sari, di sela waktunya mengerjakan giat sasaran fisik betonisasi jalan. Mendapat kunjungan anggota Satgas di rumahnya, Hartomo mengaku tersanjung, terlebih lagi anggota Satgas yang terbiasa melakukan dinas, peduli dengan seni dalam usaha aquascape miliknya. Hartomo, pengusaha aquascape, berharap usaha aquascape miliknya dapat dikenal banyak masyarakat sehingga usahanya menjadi berkembang dan maju. Ini yang belajar aquascape? Saya benar-benar senang, benar-benar istilahnya sangat-sangat tersanjung karena ada seorang TNI yang biasanya kerjaan di luar cuma dinas doang, iyalah istilahnya ya negara lah istilahnya untuk kepentingan negara, tapi dia peduli dengan karya seni aquascape seperti ini gitu kan. Benar-benar istilahnya sangat terharu gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya TNI bisa apa sih namanya itu, kita bisa menular ya Pak ya, istilahnya bisa belajar bareng gitu kan, terus tukar ilmu, tukar pikiran. Hartomo menjelaskan awal mula dirinya membuat usaha aquascape karena peluang usahanya yang besar dan memiliki nilai seni yang tinggi sesuai dengan minatnya terhadap indahnya kesenian. Tim Liputan, Bandung TV.